Kalau kendaraan fusonya itu dari arah mana? Selatan. Nah, itu kalau yang molotnya ini dari arah selatan juga. Sama dari selatan. Kok bisa ketabrak itu gimana, Pak? Ya, itu yang mau belok ke sini. Terus? Rimnya ngeblong. Oh, yang fuso itu ngeblong. Dari belakang akhirnya nabrak. Terus hingga terguling. Pak, tadi ada korban lain enggak selain pengendara motor, enggak ada ya? Ini mau rencana mau kemana sih, Pak? Motor yang buat ngecor ini, Pak? Ngecor di sebelahnya masjid. Desa Sambikerep. Terus kalau kondisi truknya yang ngeblong itu gimana, Pak? Sana, rusak. Katanya sempat melarikan diri itu gimana? Enggak melarikan diri, cuma remnya enggak bisa belok. Akhirnya sampai remnya berhenti di sana. Berapa meter tuh tergelincirnya, Pak? 100 meter lah. 100 meter. Terus kalau kondisi jalan sendiri waktu itu ramai atau gimana, Pak? Sepi. Ini biasa banyak orang ke sana. Nggih. Kejadiannya berapa, Pak, tadi, Pak? Sekitarnya berapa? Ya, jam 12 lah, Wis. Jam 11. Jam 11-an. Itu sopirnya diambuan, Pak, sendirian. Sopirnya sendiri. Oh, dua orang sopirnya. Ada kan. Oke, Pak, itu kejadiannya. Awalnya seperti apa sih, Pak, kejadiannya, Pak? Melawan. Pak, pasal Indonesia sakit. Dari arah selatan, gitu. Terus? Maninya juga main gitu. Mau belok. Terus? Belok. Terus yang ngeblong. Belok. Mobil apa itu, Pak? Yang ngeblong. Nissan. Tonton Nissan. Terus akhirnya? Nah. Datang.